Umat Hindu se-Sulawesi Tengah menyelenggarakan melasti dalam rangka Piodalan atau Hari Lahir Pura Agung Wanakerta Jagatnata, Sulawesi Tengah pada Jumat 15 November 2024. Acara tersebut berlangsung di Pantai Dupa, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Fadila, jurnalis Tribun Palu. Rekan Fadila, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribunars dimanapun berada. Dapat saya laporkan bahwa pada kemarin hari Jumat tanggal 15 November 2024, umat Hindu se-Sulawesi Tengah menyelenggarakan melasti dalam rangka Piodalan atau Hari Lahir Pura Agung Wanakerta Jagatnata Sulawesi Tengah. Acara tersebut berlangsung di Pantai Dupa, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Ketua Panitia Iwayan Dharma menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian Piodala atau Hari Lahir Pura Agung Wanakerta Jagatnata Sulawesi Tengah. Ia mengatakan dalam rangka Piodalan ini kita melaksanakan puja wali. Kita biasa didahului dengan yang namanya pembersihan. Salah satu pembersihan yang kita lakukan adalah menuju ke laut yang biasa disebut dengan kegiatan melasti. Melasti sendiri adalah upacara pensucian diri dan pembersihan benda sakral dalam agama Hindu. Menurutnya, melasti pada hari kemarin dilakukan bersama-sama di Pantai Dupa dalam rangka untuk memohon air suci dari dasar laut. Setelah melasti, umat Hindu akan melaksanakan persembahan umum, dan juga pada persembahan umum itu juga umat Hindu membagi menjadi 4 sesi karena jumlah umat Hindu di Sulawesi Tengah terlalu banyak yang akan datang pada acara tersebut. Setelah kegiatan persembahan, akan ada kegiatan silaturahim sebagai penutup pada sore kemarin. Ia berharap hari ini atau hari kemarin, umat Hindu mengharapkan pada hari kemarin kiranya semua umat Hindu dapat air suci dari dasar laut. Demikian rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Fadila, jurnalis Tribun Palu. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait pemirsa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Terkait dengan kegiatan hari ini adalah merupakan rangkaian daripada kegiatan Piodalan atau Pujo Wali Puro Agung Wanakerta Jagatnata Provinsi Sulawesi Tengah yang ada di Talise di Palu. Ini adalah merupakan suatu rangkaian dari namanya Piodalan. Piodalan artinya adalah ulang tahun daripada pura tersebut. Ulang tahun hari jadi ya, hari jadi hari baik daripada pura tersebut. Nah, dalam rangka Piodalan atau Pujo Wali ini, sebelum kita melaksanakan Pujo Wali, kita biasa didahului dengan namanya pembersihan. Nah, salah satu pembersihan yang kita lakukan bentuknya adalah menuju ke laut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.